kita sudah melewati fase itu, kita mulai dari tingkat pilihan kepala desa. Jadi Indonesia ini sudah berjalan normal. Hanya orang-orang yang enggak normal aja yang melihat Indonesia ini enggak normal. Kamu kalau pengen mencalonkan siapapun, calonkan. Pengen duit DPR, ajukan. Dalam demokrasi prosedural, pilihannya mek loro. Kalau kamu pengen punya kekuatan, wakilkan. Kalau enggak, kamu sendiri. Pilihannya cuma dua, nek duwe kanca jaken kancamu, nek ra duwe tuku wae. Lha ning ngono. Lho. Dalam demokrasi kuwi meng ngono tok. Semua bebas saiki. Sampeyan pengen dadi bupati, maju daftar oleh ora oleh partai, independen. Ya iku mau nek duwe kanca jaken kancamu nek gak duwe tuku wae. Lere apa? Masih sampean bandar slot nek iso tuku, tuku wae. Enggih. Yang jelas uang keluar dari Indonesia dari judi online dalam satu tahun 27 triliun. Sampean sing nyumbang. Ini sudah berjalan. Dulu kan bayangkan, wong lek wis Pak Harto apa jare Pak Harto. Ya Pak Harto iki separuh-separuh Jogja Solo. Pak Harto ne Jogja Butin Solo. Saiki Pak Jokowi Solo, mbuh Solo yo napa kok wong menangan lho iki kumur. Lelah di Solo ini ada apa nih tadi? Sol, keraton Solo. Mungkin kok mau menangan. Mungkin wis kuru kalau milik kota-kota. Dia menang pilpres. Kubur dulu Solo. Saking enak wong Solo. Lalu aku seneng saking enak Solo. Lawang tole akeh. Ini presiden ini. ADPR. PDI. Aman gak seneng gawe yo partai dhewe. Ngene wong iki zamane me bebas merdeka, daftar kono nang KPU, pengen nggih partai karo mau mengalahkan partai yang ada, gawe partai. Nek di bolo jaken bolomu, ra duwe tuku. Hadirin yang berbahagia, kita berikan sambutan untuk Kiai Haji Abdul Muwafiq Gus Muwafiq. Kita akan membawakan acara ngaji kebangsaan dengan tema menjaga kelurusan hati, mengasah jati diri, menangkal radikalisme dengan budaya dan agama. Untuk itu kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Muwafiq alias Gus Muwafiq dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kemudian awal salam kiamat ulalim ulama kiai bersukoh bersukoh ini lagi menurut bagi suara jalan Pak Lurah yang akan menghormati, nanti Pak Lurah
Warna itu benar. Dewan Kadin PDI Perjuangan. Saking Kapolsek ya, Polres. Mungkin ini Ramil. Rohadirin rohadirat dengan mulia. Alhamdulillah. Anakku saya menungso niku kali Gusti Allah disangoni namine akal. Jadi akal ini sehingga akhirnya minta menungso kali makhluk liat yang mulai kanti akal menungso itu untuk pangkat angsal pangkat lakot halak nal insana fi asani takut menungso itu makhluk paling apik. Mula sebab menungso itu makhluk paling apik. Menungso apa sing gelem ngurus menungso. Jadi menungso itu makhluk paling apik. Di antara makhluk sing asale saking tukulan dok-dokan lan anak-anak menungso iki paling akeh. Di makhluk dunia ini kan yang bener tukulan enten dok-dokan enten anak anak ukulan ini ya kaya oh ini palsu kaya kalau menurut itu ukulan jagung hari ini itu ukulan sejauhnya saya nganggi benih yang pukul ketukulan ini kok orang ubah nah orang diubah ini kalau lihat ya soalnya dok-dokan, pitik dok-dokan mentok banyak cicak, boyo ini ku dok-dokan soalnya anak-anak anak-anak ini ku ya ada sapi, ada dus, ada kirit nah, di antara tukulan dok-dokan karo anak-anak musim paling apik musim paling apik menangan paling apik iku menungso menungso apa sih ngurus menungso iku nompo ke api keapian sebab menungso iku sing paling apik. Belum sapan juga uang sing ngurusi menungso paham menungso uripe iki apik uripe contoh tak kaya contoh ana uang ngurusi taheke menungso ini bangsa sing kira-kira iki mulih pahit tok. Niku duwe pabrik kempes. Bot-bote nang ngurusi. Pahit menungso. Ngurus tae menungso ya Allah, sugih kaya napa pabrik kempes.
mulai pempes anak-anak sampai pempes dewasa sampai pempes manula. Ini buat-buatnya mek ngurusi kayak ngurusi gak ada kursi ini aku ngurusi bokongnya menungso mek ngurus bokong kan aku suka kape orang yang duwe pabrik kursi kaya ini mek ngurus bokongnya menungso. Ada pabrik gedene ora umum. Jenenge pabrik mie instan. Iya mengurusi wetenge menungso. Pabrik makanan sak pira gedene kuwi arep ngurusi menungso. Ana sing nang donya mengurusi alise menungso karo idepe menungso. Kuwi menghasilkan pabrik idep sak mono akeh. Sing bahasanya disembung idep ini karo sing masang idep ini ku ya urip nompo ke api an sebab ngurusi idep ini menung menung so nah berarti ke api dunia ini rauna sing rauna urusannya kali menung menung so pabrik kain Sritek sing sak menung gede ini yang Solo ini. Ini mengurusi kelambi ini menung menungso lo jodoh-jodoh pabrik sedotan gila ini lo pabrik sedotan ini mengurusi lambi ini menung menungso ini pabrik larutan penyegar ini mengurusi panas dalamnya menung. Jadi tentunya ni apa? Tentunya ni tu naik. Sonak ni gede ni tiga w. Ia mengarap nyenang nong urusi kupingnya menung, menung sok bawa budak. Kau itu ni sambil gede ni. Ini buat ni apa? Tentunya ni tu naik. Hei, sama nanya ini ini mengurusi karepe menung kula donya niki ora ana liya kejaba urusane menung menungso mula sapa sing ngerti urusane menungso iki bakal nampa kaapian sebab menungso niku paling apik mula ngerusak menungso. Ini ku tadi urusan paling elek. Apa mau ning ngerusak menungso? Apapun alasannya, ini ku elek. Jadi apa mau? Apa sing ngerusak menungso? Iku elek. Mendem, apa kok elek? Yang rusak akale menung menungso ganggu nyolong kenapa kok elek ngerusak senenge menung menungso liyane jadi apa elek rono menungso jadi Gusti Allah gawe neraka niku ya sebab ana menungso sing senengane ngerusak menung gawe swarga ana menungso sing jaga apike menung menungso kula sampean sing cilik-cilik nih sampean nek pengen enak uripe mikira menungso liyane mbuh sampean mikir apa mikir kupinge menungso niku lho enak uripe gawe katen bat. Loh. Sak mene akeh iki ya sebab mikir nek kiyaine niku ngelak petenge menung menungso. Dhewe sampean mulai hari ini coba mikir. Kuwa bising enak-enak niku ya sebab pikirane iki ngenakno menung menungso.
ono sing mikir untune menungso lho gawe pabrik odol. Isu GKP pabrik odol mulai den pokoke mbuk den. Episoden sensoden ritaden GKP. Lho untune menungso ngono sing mikir nggih tusuk gigi cok isuke. Iku dongkrak untune menung. Lha yo apa? Lha mikir. Indonya ini sampean kok iso mikir. Kira-kira apa sing dibutuhno menungso? Uripe sampean enak. Lha sing bayangno iki lho. Wong e bayangno to. Iso gawe apa bandu. Iku lha nang mikir rambuté menungso. Pabrik cukuran ini mikir rambutnya menungso mulai cukuran yang paling murah sampai yang paling larang ini bapaknya mikirin rambutnya menungso pabrik simpak sama nake memang mikirin udeling ini sering udeling menungso sapi udah simpakan ini karena pabrik simpak sapi ini ya simpak lembla. Jadi jaga menungso dan dinamikane menungso. Saman sing cilik-cilik iki kudu mulai paham. Dadi gowo gendera ngene karo mikir, sesuk aku iki apa menungso sing arep tak urusi iki apane menungso. Wah, tak urusi korenge menungso. Salep pabrik salep apa pikir coba ayo karena nopo muterin dunia iku ora tau adoh saka menungso mula menungso niku disifati kali Allah kanthi nopo sing disampaikan malaikat ning inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima nopo jenengan sing sedadi gawe makhluk sing senengane merusak dan menumpahkan darah niku dalam pandangan malaikat dalam pandangan malaikat njen menungso ya tukang rusak. Seluruh dunia ini urusannya karo menungso. Dalam pandangan malaikat menungso itu tukang rusak. Pengen gawe omah ngerusak alas. Pengen gawe omah watu ngerusak gunung. Pengen gawe lapangan ngeten iki ngerusak omahe yuyu ditutupi kabeh. Pengen ke omah ini kok ngerusak omah tikus wah ngerusak dalam pandangan malaikat menungso ini senengane ngerusak mulanya menungso ini delok habis ketekan menungso apa sing ora nyingkir alas itu ditunggu nih singo yang mana yang ini ya utuh ketekan menungso ini ya entek alas itu lautan ini gak mau jembar ini ketekan menungso ya seberangi senajan orang gue lar nah, sampai ngurusin nyebrangi menungso ya itu bisa gak kapal bisa gak kafe yang jero kapal cuman menungso ini gue jarang sih mikir menungso tadi kadang urip itu rado karepe apa sebab nopo tidak terbiasa mikir menungso sampean cilik lahir mikire manuk doro mikire layangan
mikir game tok. Mikir ngeslot. Wah. Loh. Lambu kula niku. Kampus barek ngaji iki ana sing ngeslot ya eneng wis kelane. Lho akhire wong-wong iki dadi ya terus. Wadi akhire sa umur-umur wis ngono. Mlano ayo belajar. Memen kala-kala ngono. Menungso iki sampean gambar ya. Jauhi Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sampean gambar menungso. Kira-kira aku sesuk arep ngurusi apane menungso. Sing ngurus taeke wis ana. Sing ngurus manuke wis ana. Sing ngurus keleke wis ana. Ngurus keleke tok nggih pabrik Rexona. Opo? Wis iki. Ngurus kukune menungso nggawe pabrik kutek. Gawe pabrik ketokan kuku. Gawe pabrik manikur pedikur. Woi kalau kalau sampean. Dan manusia diperbolehkan. Kalau sampean delok gambare menungso iki. Aku iki wis arep ngurusi apane menungso. Wah, aku wis arep ngurusi kelakuane menungso. Wah, kan saya menjadi guru, jadi kiai. Wah, aku harus mengurusi kepentingannya menungso. Cek gak royoan. Aku sudah di DPR. Jadi bupati. Ngurusi karepe menungso. Ono nang donya iki ngurusi curhate menungso tok ae. Sugih ora umum jenenge Mark Zuckerberg gawe Facebook. Iki lek ngurusi curhate menungso. Gawe Facebook, gawe WhatsApp. Ternyata ono mbayar. Ngene mbayar. Ini Mark Zuckerberg biaya keamanannya setiap bulan itu 330-an miliar. Terus Indonesia, ambil malah tek itu ngeslon. Nah ini, nah. Ada sih, kita ikut rotok pengalaman, hilang jadi hilang tukel tumbuh slot, waduh, lelio, oh gue sampe, kalau sih nom nom kan ciri-ciri tak selagi anak-anak apa ini, nom nom apa, gambar menung sorry, harus ngurusi ilatin dong, ngurus utele. Ngurus sikile. Dari situ zaman mikir karena geopo ngurus menungso. Nah, sing saliyane. Gawe pesawat gede iki ya meng ngurusi ben menungso aja. Cepet. Gawe sepeda ontel ben menungso cepet. Nek gawe syuting iki ya ben menungso iki weru gambare raine dhewe. Gawe syuting. Dan seluruh siklus kehidupan dan diperbolehkan karena Allah. Aman pengen gak omah meskipun malaikat ngarani ngerusak alas. Dan manusia menumpahkan darah. Setiap hari pitik piro sing dipotong manusia. Darah pitik, darah sapi, darah wedhus. Numpahkan darah. Cuman dalam pandangan malaikat ya musuh sapi pateni. Ya banyak oleh sing penting pamit karo sing duwe. Sopo Gusti Allah bismillahirrahmanirrahim. Nah,
di antara sekian urusane menungso dan perbedaan kepentingane menungso, Gusti Allah gawe kecenderungan menungso untuk berkumpul. Kecenderungan menungso niku iso tetep kumpul padha menungso. Senajan ana apa mawon sing diurusi wong niku, menungso niku mulai saiki iso urip karepe dhewe. Ana sono sing ngurusi kabeh. Dadi karena ana menungso sing iso ngurusi kabeh karepe menungso, saiki menungso niku kabeh ana urusane dhewe. Dhewe. Dan semakin hari urusannya menungso niku semakin enteng, semakin enteng, semakin enteng. Semakin enteng. Terutama 20 tahun, 30 tahun niki menungso ketemu zaman namene zaman milenial. Niku apa-apa tadi kabeh ono sing ngurusi. Biyen wong mangan dadak melayu ning warung. Saya ono sing ngurusi mangane wong. Jenenge ne GoFood. Sampeyan karep turu dikirimi. Karep ngetik ngene kok sego. Mungkin teko dhuwur. Iku kan ngimpine kula. Ngimpine zaman kula, manusia zaman ol ngeten iki dhisik ngimpi. Kira-kira turu ngene iki panganan teko. Saiki teko tenan, turu iki panganan teko. Biyen pengen petuk wong. Niku datane wartel. Saiki seraro, cacah sakmene iki wartel iki seraro. Telepon mlebono dhuwit 50 klinik-klinik. Terus, "Halo, ning pinggir dalan ngene iki." Terus sampai saiki akhire menungso iki turu lho iso telepon. Ora perlu moro wis ana sing ngurusi jenenge ini video call. Lho, ya Kang. Nomere pira sing tau? Pagi lho. Lho. Biyen niku togel Solo saiki weteng ngene niku. Nek pembukaan nomer ono motor mlayu mueng-mueng ngabari nomer Semini. Saiki langsung share it nomer Semini ngono metu. Lho kan Solo Raya kan kondiang biyen niku. Kayak muni nomor ngono jerakan ini kan bisa. Doa iya apa? Tadi saya itu urusan uang menungso itu diurusi sampai tingkat orang yang ngendindi ini bisa urip. Orang yang ngendindi bisa urip. Anak butuh duit. Ini aku biar datak nganggu wesel untuk tekonin kantor pos. Sampai saat ini aku turu, aku transfer. Orang ada duit, biar utang tonggone, saya ini pinjol. Coba sampean, wamen ini kan menungso zaman anyar. Jadi sampean gak ngalami betapa zamanmu ini zaman yang kita impikan zaman dulu. Tahun 90-an, 80-an ngimpi ning sak niki terwujud kabeh. Biyen lho kita punya pacar. Ngapel lho. Heh ditakoni macam-macam, "Kowe anake sapa? Omahmu ndi? Karo bapakne." Ki kira-kira isak biyen mbayangno tanpa lewat bapakne iso ora ketemu. Saiki kuwi iso. Bapak ini ngenteni ngarep lawang anak video call. Bisa saiki. Dhisik tak moro. Cok. Dhisik maca koran ning antri ning mading. Korane suwek kadang kudanan. Sampai maca koran itu wis dadi bungkuse sego. Saiki koran diwaca jero iki telepon. Sampai pabrik koran ini tutup saya kukut televisi prei
biyen nonton Tersanjung sampai 27 denger kok. Saiki TV lho wis ora eneng. Kenek milenial. Milenial killing everything. Iki zaman menungso mengalami. Biyen nek kangen karo I love you ne ngono nulis surat dawane ra ono. Untukmu kekasihku, kita tulis di kertas warnanya pink, tulisannya harvest, ambune wangi, mawar. Ojo keliru ambu melati, ambu gendruwo. Tulis, tawowo. Untukmu kekasihku, aku mencintaimu dengan segala keterbatasanku. Aku paksakan untuk tetap berani mencintaimu dan menatap masa depan kita berdua nanti. Dear me love you. Lebihan ngono tau. Semerbak angin malam yang mendesau membisikkan namamu dan bau tubuhmu. Sing tua-tua seumuran kula sih paham lho. Sing enom wis ora paham lho. Tapi semenjak kepergianmu di rantau orang, aku hanya menatap bayang-bayang sunyi. Dan gelapnya malam semakin perih mengingatmu, karena setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Lho, sing iku kalami niku lho. Sampe sing lho cepet ngene. Tapi aku yakin kau pun merindukanku malam hari ini. Karena kata rembulan yang di sana itu, kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang mencintaimu. 4x4=16. Sempat tidak sempat Arab dibalas. Layur, terus dilipet lebokno amplop gawa nang pos kei perangko didilat templekno. Itu menghasilkan industri besar, industri pos telekomunikasi. Ono sing sekolah PT Pos, ono sing sekolah PT Telkom. Orang berharap dari kehidupan dengan jaminan dia bisa hidup dengan ngurusi surati menungso. Sampai akhirnya Honda Win terserap nganter ke Pak Pos keliling kampung. Tiba-tiba saiki raen ngene iki ilang plak ngene ta. Sing sekolah pos yo jar ngopo ngene. Hilang gitu. Oh, ning arepe omah tek. Wis ora eneng. Sing biyen sampeyan aku Pak Pos, sing lupa enggak ada sekarang. Karena apa? Kok apa wis diurus karo WhatsApp, TikTok. Karo ngono tok karo miring. Tulisannya ya ora akeh meng mah. Lagi cepete koyo ngene lho. Donya cepete kaya ngono. Mimpi wis ora perlu rono karo telepon. Manusia pengin. Dan akhirnya dijawab oleh Gusti Allah. Kayak corona. Corona itu ujian teknologi. Betulkah manusia bisa hidup tanpa ketemu orang lain? Iso. Piye? Urip kabeh mangan GoFood. Arep lunga Gojek. Gokar kirim duit transfer sampai akhirnya duit niku ora butuh. Kula niku biyen nek lunga nang luar negeri nanggo duit mumet. Ku akhire tuker duit. Suwe-suwe nang luar negeri ora butuh duit, sing penting nggo ATM. Beres wis nggo ATM. Duit internasional. Perangku ATM, ora apa-apa, sing penting go handphone. Ngene tok, krek.
saiki ranggo handphone apa sing penting gowo rai. Lha iki transaksi teng Cina teng pundi wis kanggo rai ngene tok. Ngene tok. Ora ana susu e. Ana ana wong kok isih susuan nyusui aku sik desa ne. Di beberapa negara wis ora ana ning dhuwit iku tak kelihatan lho ndak tahu. Handphone wis ora kanggo rai tok. Tunggu 20.000 loh sampean sesuk sampean to saking gampange uripe menungso turu panganan teko. Tapi ada satu yang tidak ternyata ora iso dilewati menungso walaupun seluruh kehidupannya sudah difasilitasi sama teknologi hari ini. Ada satu sing menungso ora iso. Ternyata nopo? Ora perlu menungso niku orae. Ora enak. Ternyata ora perlu wong iki ora enak. Akhire belandang pengin petuk kanca. Padahal sak durunge corona iki nek iso ora perlu petuk arek telepon ngono kae. Hah? Beda kamar wae telepon-teleponan. Wegi itu. Waya jamaah pegah pokok itu ono corona ngotot jamaah pokok itu corona ngotot jumatan padahal begitu wis wayahe leren corona ngene kon jumatan ogah dhewe ternyata menungso niku tetep ora iso dipisah karo menungso liyane. Makanya agama selalu mengajarkan yang ngusik ngulangnya itu menungso sing apik urip sepodo podo hiduplah bersama-sama. Ternyata menungso niku ora iso urip tanpa menungso liyane. Lihat corona ini terbukti ternyata kepingin petuk uang pengen petuk konco padahal seluruh teknologi wis memfasilitasi menungso iso urip ora petuk menungso. Ujian peradaban niku wingi niku corona niku. Wis ora usah lunga urip kowe. Ora usah lunga iso maca koran wong difasilitasi oleh internet. Pengetahuanmu tidak akan berkurang tanpa harus petuk menungso. Ora usah ngaji karo kiai, ora apa-apa delok YouTube kiai karo ngiseng ora apa-apa. Dan itu sudah terjadi iki. Ora perlu njaluk tanda tangan Pak Lurah, scan karo foto ngene cekrek metu. Lho itu sudah pernah terjadi. Rapat ora perlu petuk menungso, Zoom meeting. Jadi ternyata dunia iki pas corona niku ora petuk menungso ora apa-apa. Tapi ternyata rapat orang menungso itu loro. Enggak. Liane wis ora perlu iso video call. Manusia kembali ngerasa lo ternyata ora perlu menungso ora enak. Akhirnya menungso iso menungso jan ora iso pisah karo menungso liane. Makanya sing apik berhubungan karo menungso. Kenapa agama selalu mengajarkan berbaik-baiklah sesama manusia walaupun kamu berbeda beda suku, beda bangsa, beda agama. Sing apik karo menungso sepodo podo. Nek beda agama lakum dinukum waliyadin. Nek beda bangsa waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arruf. Kamu memang dibikin bersuku-suku berbangsa-bangsa ben pangerten. Semua ono aturane. Ngono. Nek ternyata petuk beda karep rembukan sing apik. Wasyawirhum fil amri bermusyawarah lah. Jadi tidak ada agama geluto ora ono. Ajaran petuk betok tampiling ora ono.
Lah perlu beda ya wis lan amaluna walakum amalukum. Lho iki ternyata ono aturane. Karena kebersamaan itu tetap lebih baik daripada perpecahan. Amerika saiki ngrasakno. Amerika itu senengane tawur. Di mana-mana perang. Wih, negara ini. Waktu itu disaingi kali Cina. Kroso. Begitu negara Cina tidak mengambil prinsip hidupnya dengan perang, tapi mengambil prinsip perdamaian, Amerika kalang kabut jadi. Kenapa? 100 tanknya Cina, 100 tanknya Arab, apa Amerika payu. 100 tanknya Amerika itu laku. Iku wis kalah karo pabrik tisune Cina sedino. Karena nah, bakul-bakul iku pengen donyone ayem. Kalau dunia perang sing payu namek bedil. Tapi nek dunia damai ayem apa wae payu idep payu. Apa payu nek donya niku damai. Coba ngeten iki damai. Apa payu Solo damai apa payu. Coba Solo nang tawur ngono sing payu mek pentung tok. Tapi ini damai pecel lele payu, soto payu, kabeh payu. Pentol payu. Loh, kok mochi, apa aci, cireng. Apa payu? Nah, prinsip perdamaian seperti ini supaya tetap sepodo-podo jalan. Itulah prinsip agama. Mulai sampean sebagai orang beragama melihat perbedaan ini lumrah. Pancen menungso iki digawe beda. Akhirnya saling mengisi. Lho kiai pun lho kudu kompromi karo liyane. Kurang apa kiai? Ngurus agamane Gusti Allah iku kudu kompromi karo liyane. Ngulang sembayangnya kurang apa dongane piye sembayang bener ta usolli fardhul maghribi mesti lillahi salat nggo Allah krono Allah engko nek wis ngedep-depan muni inni wajjahtu wajhiya dari depan itu salat saking istimewane. Sampai dikit-dikake as-salatu wa imaduddin. Sholat ini cagae agama. Faman aqama faqad aqama din, faman tarakaha faqad adamat din. Cagae lego, cagae agama. Sing nglakoni ngedekno agama, sing ninggalno mancurna. Lho kurang mulya apa sholat? Ning sholat sing diulangno kiai kudu kompromi. Karo sapa? Sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kudu paham urusannya karo pabrik kain. Dilala sing pabrik kain iki Cina. Lalu saya mau Cina pateni udah sampean. Iki donya Kang, no. Iki donya. Sholat itu wudu. Wudu itu lillahi ta'ala mesti ngono dongane. Apa itu wudu anu mesti lillahi. Tapi wudu niku ternyata banyu. Banyu niku nek sakniki diurus kali sanyo karo pipa. Wudune diurus kiai, pipa sanyone diurus Mas Pion. Lindunya ora ulah sampean ya aja pritapriti. Sembayangnya nggak masjid, masjid ini panggolan yang lemah ini diurus BPN urusannya kali negoro. Haji sing sakmono mulyane walillahi, go Allah haji. Tapi itu berangkat diurus karo Airbus, diurus karo Boeing. Itu perusahaan-perusahaan Yahudi.
Yahudi mbok pateni kabeh nglangi. Lu betapa uripe manungsa ora iso katek te. Dewe makan lho, sampeyan yo sembrono. Dadi ya ke wong hancurkan Yahudi nglangi. Makanya kita dalam kehidupan ini diajarkan bagaimana manungsa ini saling mengerti. Makanya dalam hal agama pun Kanjeng Nabi nameng dawuhaken mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersak kita diapik karo Gusti Allah diparingi ngerti tentang urusan agama. Khairan ini ku nakira. Khairan niku nek nakiroh manane khairan kamilan kaapian kang sampur. No apik sampurna ora ate menungso niku teke Gusti Allah. Mula nek ana menungso apik ora bakal sampurna. Wong wedok yo apik. Raine apik-apik. Iku sebab napa? Ana wong Prancis sing pinter gawe wedak, pinter gawe parfum. Pasrahno wedak Sukoharjo, blundeng kabeh wong beras diceplok. Dunya. Jadi ning dunya iku lho. Ngaji iki apik nggih. Tapi ngaji iki komponennya banyak. Nek didelok ngaji iki apik, ketoke sing paling apik ya kiyaine nggih. Wong dinteni kit mau kok kata-kata kok. Mula kiyaine kuwi wong paling apik. Ya ora apa-apa menyene iki ceklan mik dhewe kok. Tapi kiai ketok apik ning kene soalnya diundang panitia. Panitiane ora wani golek iku lho dhewe, kongkonan Pak Joko. Pak Joko golek iku lho. Lha ngopo to? Nah terus sing ngono niku apik kula napa Pak panitia? Jadi panitia apik panitia ya gak iso aku gak teko ya pengajianmu elek. Wis lha sing apik meneh sampean gelem teko. Soalnya sampean ra teko iki ora pengajian jeneng. Ya mek wong deleming ngono tok. Utawa wong syuting. Lho, ya ilaha illallah. Dadi dunya niku sing ngoten iki. Makane sing apik dadi menungsa niku. Aja ngasih dadi menungsa kok. Ora paham sepadha. Padha. Eh, iki jenenge menungsa. Menungso mulu sampean ora iso. Sampean lho, ambune wangi ya nggo parfum liyane. Lah itu makanya Indonesia ketika memahami prinsip itu ternyata perbedaan dunya niku paling akeh teng Indonesia. Perbedaan dunya niku paling akeh ning kene. Dalam hal apapun coba sampean wong Eropa iki bakas demit iki paling gos ngono to. Gos vampir. Lah ning kene iki bakas demit iki ora ono entek apa metu. Kit mulai gundul pringis. Jerangkong. Wewe gombel. Komplit mriki niku. Sampai suster ngesot iki lho. Bahasan tentang makanan. Iku negara-negara Eropa iki bakas makanan paling gandum. Ngira gandum terus daging ya. Lah wong kene bakas panganan niku tekan gembili, tekan uwi. Tekan porang. Tongseng. Wis tong karo seng iki pangan. Molen. Iku molen. Lu molen barang lu kok ya dipangan iki nek ra menungso. Jawa iki ana tempe kemul. Ora enak ya, Sar. Ono niku wong Palembang kapal selam pempek. Lu komplit. Wis apa wong Arab iki mbakas kewan lha ya paling meng unta, wedhus, sapi. Apa tumun wong kono mbakas garangan. Raine kok garangan. Yo raine banget pekicot. Walang laron. Lho, napa? Slira. Bakasane ka
anak mriki niku. Sekono paling buah ya. Kurma, apel. Apa eling pakasen cipluan. Kesemek. Nah, dinamika sejam seperti ini inilah. Karena Allah ngedumi membagi dicum koro-koro kene kebagian dilalah kumpule berbagai macam perbedaan. Nah, di antara batas perbedaan itu arti akhirnya menungso kan kudu gawe kesepakatan karena urip bareng. Nah, kesepakatan-kesepakatan itu biyen ana sing kesepakatan pokoke nek gelut menangan mimpin. Zaman kerajaan itu pokoke sing gelute menangan raja. Wani akhir menangan bolone akeh kepruk ngono iki raja. Zaman biyen. Sampai ana zaman kesepakatan hidup demokrasi. Di mana orang saling bersepakat, saling bersepaham untuk milih beberapa orang untuk bikin kesepakatan negara demokrasi. Nah, mulai saat ini kathah yang memahami lho iki kan wis negara demokrasi. Wong sing ora iso pasrahne menungso, pasrahe Gusti Allah ngono. Maka banyak yang kemudian pengen gawe kesepakatan atas nama Tuhan. Nah, ora cocok, ya ana sing lunga, ana sing ya wis lah ngono. Apa ana sing nekat, ora cocok dibom ngono kuwi wene. Ya rada kathah daerah. Dadi wis yo wis. Yo iki demokrasi ngono. Ana sing ya wis, aku gak cocok, ya wis lah meneng ngono. Tapi ana sing nekat, wah iki atas nama Tuhan iki. Bubarno iki. Gendirone salini. Dasar negara ini diganti. Tapi kesepakatan bersama ini tetap tidak bisa dikalahkan. Sing luwe akeh itu mensepakati hidup bersama bernegara dalam satu tanah air, satu nusa, satu bangsa Indonesia. Orang mau terpikir, ini ragomo itu terus biaya. Wong sing mengatakan agama lho agama tidak memperbolehkan begitu. Semua harus berlandaskan dasar agama. Tapi ono sing juga lah akhirnya itulah kesepakatan negara di wong sing beda-beda ini membentuk kesepakatan hidup bersama. Ternyata Kanjeng Nabi iki ngulang pelajaran Kanjeng Nabi ngulang hidup berbeda-beda tapi bisa bersama itu langsung termadinah mereka sukunya berbeda bangsane beda tapi hidup saling mengerti saling bertanggung jawab. Lah ngoten niku Nabi nang ngendikake nek petuk menungso beda-beda agama suku dan bangsa hiduplah saling bertanggung jawab niku nang ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing kudu tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Nah, wong sing beda-beda tapi urip tanggung jawab niku namine ra'iyah. Ra'iyah niku sing akhire dinggo karo para sesepuh mbiyen untuk menyatukan Indonesia dengan konsep ra'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah niku sing akhire saiki sampean nikmati jenenge rakyat. Jadi satu-satunya negara Islam dunia yang menggunakan prinsip ra'iyah sampai melakukan penyebutan ra'iyah atau rakyat di seluruh dunia Islam hanya Indonesia. Rano. Lha jadi sampean pengen takok negara paling sunnah dalam menyebut warga bangsanya ya Indonesia. Karena dengan bahasa yang sama rakyat serapan dari rakyat. Nah, rakyat atau rakyat ini ngumpul. Ini juga menggunakan bahasa musyarakah.
diserap ke bahasa kita tadi masyarakat. Bahasanya lu menggunakan bahasa yang sama gak diganti. Nek kamu kalau kalian berbeda faham, berselisih, basyawirhum fil amri, lakukanlah musyawarah. Bahasanya lu bahasa Arab musyawarah. Dan dilalah biyen sing nata iku para wali, makanya panggonane diarani wilayah. Wilayah lho kok ana wong manggon ning wilayah ora percaya wali, kan lucu. Wong jenenge iku wilayah. Bukan teritori. Tapi wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahasa ini komplit. Dan wilayah itulah yang akhirnya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan negaranya ditulis komplit, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Lu bahasa Arab. Hikmah ini apa tuh? Hikmah itu apa? Apa itu? Hikmah yang paling gampang ini. Api yang menungso itu rata hilang teko hati ini. Terhadap orang lain. Jadi menungso itu di dalam hatinya ada kebaikan yang tidak pernah hilang untuk orang lah, orang lain. Walaupun sendiri, walaupun tidak ketemu, pokoknya ada kebaikan. Pengen uang liane apik dan ada kebaikan di dalam hati, hatinya. Hati misalnya jelok wong daplek ngono ya ono keapian di dalam batinnya. Agar orang itu pengin baik. Ora kok yo wong iki digedhingi entek ngono mboten. Kalau kita mau nanam kebaikan ke orang, jangan habiskan kebaikan di dalam diri kita pada orang itu. Nek di dalam diri kita habis kebaikan untuk orang itu, lah sing arep ditandur opo? Wong bibit wae ora duwe bibit kebaikan untuk orang. Nah itu jenenge hikmah. Itu bahasa Al-Qur'an udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Ora diowa-owa bahasane isih gunakan bahasa utuh hikmah. Dalam permusyawaratan isih nganggo kalimat utuh musyawarah. Perwakilan al-wakil bahasa Arab. Lha ngono iku kan karo sampean. Mana ada negara di luar negara sana yang masih menggunakan bahasa yang sama dan utuh untuk landasan negaranya kalau bukan Indonesia. Pemimpinnya masih majelis permusyawaratan rakyat. Majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan Arab. Lu bahasanya masih sana. Karena apa? Mayoritas Indonesia orang Islam. Ora diwo dewan perwakilan rakyat. Diwanun ini bahasa Arab, perwakilan rakyat. Ini Pak DPR. Makanya dewan perwakilan rakyat, lurah, camat, TNI, Polri. Itu menjadi kelengkapan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur perbedaan kehendak. Itu diatur di situ. Hari ini sampean pengen takok negara paling sunnah di dunia ya Indonesia. Makanya karena prinsip ro'iyah atau rakyat itu ada di Indonesia, makanya saya menunjuk kaget kita bisa bersatu. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah beberapa negara, Afrika pecah beberapa negara, padahal satu bangsa. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini Indonesia. Makanya kita ini dikasih kesempatan untuk menjadi bangsa yang bersatu. Ayo dirasakno. Jadi kita menjadi bangsa yang hari ini bisa berbangga hati. Dengan prinsip-prinsip seperti itu, agama pun mampu memahami keberadaan sebuah bangsa.
Karena kita sudah jadi bangsa itu sebelum kedatangan agama. Makanya Islam juga yang di sini juga paham. Mlebu Jawa yang Jawa nih. Kaya kula nih dilebokno mriki ya akhirnya kudu paham. Dia tidak berdiri sendiri independen di luar peradaban yang ada. Makanya kaya kula lebokno mriki ya dijenengi kiai. Mestine syaikhun bareng kiai yo. Kudu ngerti kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret ya kudu ngerti. Makanya kiai ini ulan suro ini yang ngurusi kebo, ngurusi keris. Ya, muridnya telmidun muridun, mesti ini tadi santri. Ini lah agama yang masuk. Makanya saya ini sing ribet-ribet sing ora pate paham, ngoten niku ya. Celukane ustaz, ora pate paham. Sehingga apa-apa bid'ah, apa-apa musyrik, enggak masuk. Wong Jepang ini mlebu mrene nek ora paham nesu. Marah dia. Dia bikin RE King itu mereknya Yamaha, tekan kene dadi Honda. Di seluruh minuman ini le mineral dikasih nama, tekan kene dadi aku. Aku wah. Loh ya iki mau ngapa tak petakno banser iki mong. Soale kula nek disukular utan penyegar iki rada mangkel. Padakno kiai panas dalam. Lha iki paham. Wah bene ning kene iki nek muni pompa air mesti sanyu. Walaupun mereknya Shimizu. Riyoyo. Disuguh kongguan dibuka isine renggi gila zaman gowo kapa bapak aja terus kalau gowo kalau koncone sisa ini mau aja udah lah udah di gowo udah tak bawa enggak ada nih itu Indonesia makanya karena di Indonesia apapun dipahamkan di sini. Mengerti tentang bangsanya. Jadi makanya begitu ketemu bangsa berbeda-beda, prinsip yang dipakai oleh para pendahulu tidak muslim kafir. Yang ke Eropa muslim kafir ya, remuk tawuran. Yang ke India muslim kafir ya tawuran. Yang ke sini prinsip ra'iyah hidup bersama. Makanya ulama-ulama di sini dimasukkan memahami bangsa ini. Jenenge ya salat jenenge sembahyang. Lho Allah ini lho pangeran. Padahal lho pangeran sambar nyawa barang. Karo kena wong Sukoharjo diarani sing ngecet Lombok. Lho kita sebenarnya sudah mengalami itu. Makanya nih saat ini ada orang-orang yang coba kemudian mengembalikan koyok prinsip ini. Ya wis telat, wis mlebu ini. Lho makane wis mlebu akhirnya kemudian wong kiai itu bersama masyarakat. Terjadilah sebuah sistem kebersamaan dengan budaya, dengan masyarakat, dengan musyawarah tadi itu jadi. Lah itu saiki kene ngrasakno. Dengan prinsip-prinsip dasar masyarakat, umat, agama, menjaga agamanya sendiri. Karena dilebokno ke masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki. Dan ini saya ingin sih jawabannya masyarakat berdiri sendiri jadi opo-opo kayak bid'ah kayak itu karena apa? Gak melebu. Nah bareng di Joko ya kayak ini Islam di Joko karena masyarakat karena masuk cinta Rasul ya di Joko karena sholawatan ini. Mesti ini kan sholawat tapi begitu melebu mereka jenengi sholawatan bareng sholawatan ya kayak tadi itu ada yang gendero, ada yang apa slayer payu, gendero payu, tukang sablo payu, gagang pancing payu dan dibiayai sama masyarakat recepan, mulutan apa melaku sehingga masyarakat memiliki dan membiayai
Di beberapa negara masyarakatnya enggak biayai. Mulutan orang, selawatan orang, ya dibiayai negara. Saudi itu negara biayai agama. Karena masyarakatnya tidak lagi membiayai agama. Masjid itu dibangun negara. Enggak, masjid dibangun deh. Itu indahnya di sini. Sholat ini ngono ngimami. Ini dibayar nih ngono. Makanya kadang orang dari sana sergap ngimami karena dikira dibayar. Begitu lah dibayar prei. Lu kan itu wadah tuh model ngono tuh kok ngimami. Dikira dikoyok nih ngono dibayar tadi ini gini gratisan. Akhirnya royokan mau gak usah. Nah hasilnya apa? Hari ini setelah ditinggal Nabi, orang tempat dipersiapkan, agama dipersiapkan matang, hidup bersama masyarakat, Islam ditinggal Nabi yang ke Eropa, macet itu zaman dulu. Sing ke Rusia, macet, gak melaku. Islam yang ke Afrika, ya gak bergerak, ya semuanya ikutok, tawur, saiki Sudan, ya tawur. Yang ke Cina digawa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sampai dino iki ora obah. Ya mek sik ana sisa masjid karo makam. Tapi yang bergerak ke Indonesia dengan cara seperti tadi itu memahami bangsanya, hari ini Islam yang datang ke Indonesia dari tahun itu berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia, hari ini ada di Indonesia. Oh, sholat paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Sampai antri saya ketahun itu umurnya. Wong apal Quran paling akeh Indonesia. Lho mangka ojo coba-coba. Untuk Ikhwanul Muslimin Mesir, wong ning Mesir wis ora payu. Ya untuk Hizbut Tahrir sih gak mau gendero lain-lain. Wong iku ning Filistin lho ora payu. Saiki Afghanistan iku ribut perkara jenggot iki bedil-bedilan. Lah sampean arep melu saiki iku. Wong jenggot terus ning kene, oh sunah lho ning kono iku lho ribut jenggot iki. Bengi ngene ra iso pengajian mesti diroket tanggone. Lho kok yo ora kapok sampean ngono. Alih-alih Islam berkembang, terjadi perubahan besar. Menurut data UNHCR, ya, datanya PBB yang urus para pengungsi, 150 juta anak-anak Timur Tengah keluar dari Timur Tengah masuk ke beberapa negara menjadi orang-orang yang membutuhkan suaka politik, menjadi imigran gelap. 90% tidak lagi beragama Islam. Lha iku lak dadi murtad kabeh. Lha iku jenenge pemurtadan syar'i ku ya. Lha jangan dikira lah kenyamanan koyo ngeten iki lho. Sampeyan iso ngaji. Iso selawatan sampai esok. Lho kok tiba-tiba kita menjadi kekuatan muslim tertindas? Tertindas sapa? Kok iso ono bayangno Islam tertindas apa? Kita rukun tiap hari. Iso pengajian deh, iso koyo ngene. Lho kurang enak apa? Kurang nyaman apa? Itu. Makanya Islam hanya menerapkan prinsip apa? Di menungso sing apik lakot kholaknal insana fi ahsani taqwim. Iki sempurna no dengan aman wa amiluso lihat tapi menungso sing apik agama sing sempurna niku wau butuh apa? Butuh keamanan bangsa dan negara. Makane di depan sadurunge laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim didisi wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai mana ada yang ganggu keamanan bangsa dan negara? Enggak ada. Karena kalau bangsa dan negaranya enggak aman, akmen nungsoni rusak, bedil-bedilan, paten-paten
kabupaten. Agamanya rusak karena tidak bisa dijalankan secara normal. Nah itu terjadi di Indonesia hari ini. Agamanya mlaku, menungsone ape. Kenapa? Tercipta kebersamaan dalam sebuah negara yang aman. Makanya sesuatu pemilu ini apa? Ya wis. Pilpres beda calon gak apa-apa. Kok pacarnya menungso gak mungkin semuanya sama. Tapi semua calon presiden pasti orang Indo. Indonesia, orang-orang calon presiden orang Inggris itu orang pasti orang Indonesia. Nah sampean pengen singin di monggo, rukun itu pesta demo. Rasanya ojo dibaleni kayak tahun wingi, mosok Pak Prabowo karo Pak Jokowi tiba-tiba perang badar apa? Sampai ono sing sumpah melaku sekoin Jogja tekan Jakarta. Lho tepuk kok sungkan-sungkan apa? Iku lah ya wong Solo. Nggih, sing jarine arep apa wingi? Apa kae? People power. Ya upil power itu. Lu gimana nih? Ini sudah presiden, sudah pilihan rakyat. Nih sing milih nesu ora ditempiling wong iku suwe-suwe. Ya sudah ini Indonesia, ono upil power wayah koyo ngene. Ribule sudah nek gak trimo tunggu besok. Bulan apa? Oktober, November apa itu? Februari besok calonkan calonmu, kita bertarung lagi, tidak apa-apa. Pesta demokrasi, wong jenenge pesta demokrasi kok perang badar. Pesta demokrasi ya seneng-seneng kadang ono dangdute barang, syukur ono duit ya lumayan. Ya itu jenenge uang bensin ngono to lho. Enggak usah mani politik ora, uang bensin yang diterima masjid ya sumbangan. Ya diterima kiai bisaro uangnya. Ini kan yang susah, jadi hidup bis. Kita sudah melewati fase itu, kita mulai dari tingkat pilihan kepala desa. Jadi Indonesia ini sudah berjalan normal. Hanya orang-orang yang gak normal aja yang melihat Indonesia ini gak normal. Kamu kalau pengen mencalonkan siapapun, calonkan. Pengen duit DPR, ajukan. Dalam demokrasi prosedural pilihannya mek loro. Kalau kamu pengen punya kekuatan, wakilkan. Kalau enggak kamu sendiri. Pilihannya cuma dua, nek duwe kanca jaken kancamu, nek ra duwe tuku wae. Lha nek ngono. Dalam demokrasi pilihannya ngono tok. Semua bebas saiki. Sampeyan pengen jadi bupati, maju daftar oleh ora oleh partai independen. Ya iku mau nek duwe kanca jaken kancamu nek gak duwe tuku wae. Lher apa? Masih sampeyan bandar slot nek iso tuku, tuku wae. Enggih. Yang jelas uang keluar dari Indonesia dari judi online dalam satu tahun 27 triliun. Sampean sing nyumbang. Ini sudah berjalan. Dulu kan bayangkan, bangsa iku wis Pak Harto apa jari Pak Harto. Ya Pak Harto iki separo-separo Jogja Solo. Pak Harto ini Jogja Butin Solo. Saiki Pak Jokowi Solo mbuh Solo yo napa kok wonge menangan lho iki kumun. Lha nang Solo iki ana opone tadi sung Solo kraton Solo. Wong kok menangan. Ono wis kuru klambine kotak-kotak iki menang pilpres. Kuwur lho Solo. Saking enake wong Solo lho niku seneng saking nang Solo niku lawang tole akeh. Oh iya presiden iki DPR PDI. Aman gak seneng gawe yo partai dhewe. Ini udah mau gizi, mana bebas merdeka, daftar kono nang KPU, P
pengen nggih partai karo mau mengalahkan partai yang ada nggak partai nek di bolo jaan bolomu ra duwe tuku lho ngono kok paling diawasi pak polisi kan ngawasi money politik orang ngawasi uang bensin lho ini sudah demokrasi prosedural sopo ae gak pandang wis pokoke wis sampean lanang wedok setengah lanang setengah wedok pengen mengatur Indonesia maju ke ruang-ruang publik yang disepakati oleh negara pengen dari bupati dadi sing ora iso meng sitok sampean dadi raja wis kudu ora keturunan aku bono apa mangku negara ora iso dadi raja sampean tapi nek gak trimo tawuro iki dunyo sakniki niku ngono kok mlarang Yogya diputuskan oleh negara sing dadi gubernur raja ya ora ana pilgub rai kula ra sida nyalon dadi gubernur Jogja kok dadi raja. Jadi Indonesia iki paling enak, ojo ngamuk ning tengah dalan. Kalau kalian merasa bahwa Indonesia ini kok kurang bagus kalau diatur dengan tidak diatur dengan cara Islam, gawe yo partai Islam. Wes, nek iso wong Islam saiki jaen nek gelem. Nek gelem ora gelem tuku. Lho, bebas kok. Sampeyan nek partai wandu, oleh. Partai bencong Indonesia ngono oleh, anggar sampean di bolo akeh. Rante bolo tuku cak. Wis itu Indonesia merdeka. Orang sing alok-alok. Ya Allah. Sampeyan lho, esok sore ngono. Esok sore ngono. Wayahe pemilu daftar. Oleh jare sapa? Bolok jaken kabeh. Nek ora gelem bayar ono lho. Itu Indonesia. Jadi makanya orang-orang yang ribut di tengah jalan dengan mengatakan turunkan, turunkan. Iki upil power mau iki. Rikira. Wong enak. Dadi ketua DPR. Ngono. Wis apa-apa. Sing penting bolomu akeh. Nek gak trimo karo ketua DPR yang sekarang, ndak apa-apa golek bolo sing akeh. Ganti yo. Nek bolomu akeh, ganti yo. Nek ora di bolo, meneng. Aja kok kian cangkem upil power tadi iki sing guyu. Tak kira people power iku jutaan wong tenan, ini 17 kurang 12. Aku seneng kok. Ayo mau melihat ini pasti ini kayak gerakan 98 ini karena pahlawan reformasi. Bapak Ribur diajani sing teko 17 kurang 12. Kakang ngono sing wis tuwa buyuten ini barang lagu yo. Kak ketunggu yo piye kula iki. Demulan. Bebas ini Indonesia. Lha ngono. Sampeyan ala-ala presiden. Ero iki gerung ngene iki. Ngene. Yo anggere Pak Presiden ra apa-apa, yo ora iso dilaporno piye. Tapi nek kalau itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan siapapun presiden akan diolok-olok dan itu tidak baik untuk pembelajaran demokrasi sebuah negara karena bukan kita siapa yang akan membanggakan Indonesia. Dengan kami saiki iku merdeka bebas. Ngono lambe sak muni-munine bebas. Kalau kadang delok medsos niku kudu guyu lho. Ya Allah Habib Syekh lho dosane apa? Selawatan ngono-ngono sing akeh jempol mengkuret ngene iki ya eneng kok. La ilaha illallah. Iki wis nek kula ngono wis biasa lah dibuli mlenger kula niku. Lah Habib Syekh selawatan ya hanana ya hanana. Yo seneng kabeh kok. Lha ngono iku ning ngono sing akeh ngene. Piye iki donya saiki kegeblek tenan.
bebas. Bebas sampean takok apa? Bebas ono Google. Lah dunia nyaran. Sampean takok apa? Urusan Tuhan sampai urusan setan mesti dijawab ambek Google. Mangkane saiki opo ae ditakokno? Ono nasab abet ditakokno, menyang wayahe wong takok. Rasa dadi ato-ato, ini Yahudi ndak wis temane apa-apa ditakokno. Zamane takok kok. Ijazah presiden lu ditakokno. Wong Surabaya ora ene apa-apa tak. Gak bahaya ta. Wong menyang wayahe wong takok karena ada mesin sing iso ditakoki jenenge Google. Rumangsane donya iso ditakokno kabeh. Lho kula kali anak kula cilik tak tapok lambene gara-gara bapak nanya. Lho kok iso anak kula dhewe tak tapok lambene lho nak ya Allah lah kok iso. Tumon bapakne tak bapak nanya. Tak jawab cius. Nanya bener atau ya Allah nak. Nah. Lho iki pancen wayahe wong takok. Dunia bebas sampean gak seneng karo belonjoan Indonesia, belonjoan online nang luar negeri. Dunia anyar kok. Lho makane negara pun begitu. Sampean pengen dadi bupati, maju. Kalau gak bisa jalur partai, independen sing penting di bolo. Ra di bolo, tuku. Enak. Sampean sampean ra dadi tentara, ra iso dadi polisi, milih dadi banser. Kelambine mirip bintangnya luwe akeh. Songo. Ngono ya legaka saduk. Banser kan urusane saduk-saduk ngono ae. Apa-apa nek kliru urusane ketua Ansor. Banser aja kakean rembukan. Ono apa tapuk ngono ae. Nek kliru urusane ketua Ansor. Dadi mulane sakniki kula niku nggih. Ditakoni bolak-balik, ya. Terus bagaimana hukumnya calon anggota dewan terus bagi uang? Ya dumen. Wong elek wae gelem tuku, apa meneh wong apik ra gelem tuku, ya kalah kowe. Wong bandar dadu wani mbayar kok sampean. Guru ngaji ra wani mbayar, kalah. Dungki ta? Lha coba wong dawab ngene iki. Iku wani ngetokno 100.000 kok wong apik rawani 200.000. Ya kalah. Lha niki zamane. Nanti suatu saat mungkin wis ora butuh ngono. Nek biyen sing menang gelut. Wangger gelut menang ya dadi pemimpin. Suwe-suwe dibatasi saat niki gelut wis ora oleh. Karena polisi sudah memegang aturan nempiling uang 10 juta. Lha sapa wani sampean? Lano Kiai Sakti ya pensiun saiki. Ora tau ngetono ijazah tempilingan ngono wis ora tau. Lah angger nempiling wong 10 juta ya kere. Kiai sing biasane nyuwuk biar orang jatuh cinta ngono. Saiki ya pensiun karena cinta tumbuh bersama Avanza. Lha iki zamane berubah ora secerewet. Rasane ya. Kiai sing biasa ngangkat abot ngono, watu gede diangkat. Prei gara-gara bego. Lu dunyo anyar kok dadi. Lah nek berpolitik ya sama maune glenak-glenik berpolitik ngene. Saiki terbuka wis ayo ngono. Terbuka ya menang-menangan. Nomor urut ora penting, sing penting bolone akeh. Nek bolone ora akeh tuku. Lah Indonesia nyaman enak lho ngene kok kurang enak piye? Lah kowe ra iso tuku yo salammu ra ndek duwe. Ra ndek duwe jaman kaya ngene kok ra ndek duwe wong nguyuh e mbayar kok. Zaman kaya ngene kok ra ndek duwe. Yo ra apa. Lamun sampean ra ndek duwe. Ra apa-apa. Ning aja alok-alok liyane ngono ngene itu beli. Lambemu. Mulane kula niki digeguyur. Kowe iki ning Jakarta, cabut omnibus law. Wah, wadane kena video mangan bareng sak rombongan antarane sing digugat karo sing gugat badhok sak nggon. Coba gak mangkelno wong to ngene iku. Coba ayo.
aku nek parek tak culek ngotone kowe. Kok iso sing liyane ngomene wae lah kok iso pemimpin-pemimpin nguntal ngene. La ilaha illallah. Pemimpin itu kalau mas umatnya berada dalam kesulitan, dia di tengah-tengah situ. Iku jenenge pemimpin wong ndas kok pisah karo awak. Iku jenenge gundul-gundul acul. Duwe itu, dadi enak jadi. Ngono iki sampean kok pengin dadi presiden. Ayo, maju kita ke tengah. Ra disepakati partai, melaku dhewe independen ngumpulno KTP. Nek KTP ini rain tuh digowo, bayari. Loh, wong iki donya anyar bebas kok. Ngono. Ora iso goleki wong brosing. Sukarjo berapa jumlahnya? 100.000 wong. Wis 1 juta manusia. Ki piro 100.000 nan piro ping ngono. Ngono. Ada duit ngeslot ya tambah tet duitmu. Lah jadi kita ini sudah berada dalam situasi yang sangat nikmat, sangat nyaman. Ono tol ya ganti rugi wis enak lho ya Allah, nggon kula niku lho tanggane kena tol. Tanah sing maune 50.000 sak meter ora payu, diregani 1.5 juta. Lah kaya wis seneng ta iku. Raoleh pasrano pengadilan akhirnya payu sepiro men ya kapok salam karena dulu tanah dan air dari dulu diperjuangkan bersama-sama untuk siapa? Untuk kita ini semua. Gak malu kita. Jenderal Sudirman itu paru-parunya karek separuh berjuang untuk kita. Saiki gudikin BPJS ramet dunia nesu kan loh. Begitu atas nama bangsa Indonesia, tanah keraton Solo, tanah keraton Jogja diserahkan kepada NKRI berapa juta hektar itu. Lekene kena kepras meter karo pinggir dalane lapor Mahkamah Agung. Pancen ora kelas awak dhewe niku mulane ya wis lah. Rap kuat ya tuku. Lha iki kita ini. Apa kita ini orang-orang yang biyen pengin duwe merah putih iki lho Mbak dhewe. Niku bedil-bedilan tentean itu. Jogja dibedili ya wis, Solo dibedili templekno ndhuwur omah. Londo curiga cagake kaya tebu. Isik curiga cagake kaya pari. Isik curiga cagake kaya klopo. Isik curiga cagake kaya gedang. Londo isik curiga sesuk gowo tumpeng karo ingung me arep mangan to wong Jawa. Tapi Belanda enggak tahu panganan entek, padi mengering, semuanya kering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Ya ngono mbiyen. Surabaya suwek sing biru, perang 10 November pot-pote duwe merah putih. Lah saiki lho. Kok kon hormat ngene tok wis ora njaluk nyawa. Ngono iku mah. Iku mesti zaman perang Mbah Buyute bandar dadu. Kira-kira yang ngono, karena enggak merasa hantar bene, malah mengangkat ini loh bendera Filistin. Lembab pikir Filistin itu enggak punya masalah. Kenapa Filistin ruwet sampai dino iki? Karena Filistin itu pasukan kemerdekaannya enggak rukun setelah merdeka. Kita setelah merdeka rukun di TNI Pol. Polri dipikir kau nak masalah, ayo. Duh. Semua bangsa punya masalahnya sendiri. Tapi Amerika enggak boleh malu di depan anak bangsanya, dia bikin Hollywood. Cerita Amerika apik tok dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Jadi semua kalah karo Vietnam gawe Rambo 1 sampai 6. Enggak boleh kalah. Kalah karo Cina gawe film American Shaolin, American Kung Fu ya. Kalah karo Jepang kayak American Samurai, American Ninja. Ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Dari negara Cina, Mulan digaeke film. Film mulai dari ular putih sampai ular hijau kayak film. Dari Sun Gokong sampai Wong Fei Hung. Lu Jepang bangsanya terus bangga. Gak boleh lagi konflik Tokugawa dan restorasi Meiji diulang. Kayak film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin.
Nek kowe kok isi mendino bangsamu kok elek-elek di presiden elek. Wong Solo dhewe lho gumun. Wong sak Indonesia kepengin kaya wong Solo duwe presiden. Lho kok iso wong Solo dhewe elek-elek presidene. Iki mesti ana problem di luar, problem negara mbok anake biyen pacaran ditolak, ngono mbowo ngono kira-kira kok. Wis angel-angel. Angel, kabaya ta. Lah ya yenane. Aku Gus Dur jadi presiden tak belani santri lagi anak wong Solo jadi presiden kalau wong Solo nih upil pak pen lagi kang orang bang lo keluarga nih dia jadi presiden sesuai teror lagi kok presiden tuh Jogja tapi sesu iya 2024 presiden dari Jogja Mafik lagi kepiye coba. Di presiden ini gak terima, di presiden ini gak terima. Terima, yang penting menang. Butuhku seprapat, butuhku separuh. Enggak, mbok Spanyol kan ono to. Wis pokoke sing penting menang. Wong pil pemilu kok. Loh, urusan curang kan wis diawasi polisi karo KPU. Kalau ternyata masih curang, ya KPU karo polisi ini gak ero curange nek ndi gara-gara. Kurang awas. Lha wis ono sing ngawasi dewe-dewe kok. Makanya orang itu punya polisi keliru sing belani ya polisi. Tentara keliru sing belani ya tentara. Polisi berhasil, polisi bangga, tentara berhasil, tentara bangga. Lha iki ana wong Solo berhasil dadi presiden, kok tanggane malah gak trimo. Iki ana perkara apa to, Dul? Aku gumun. Aku tak kok Pak Camat ora enak. Saya ngerti kita Pak Ketua DPR. Lu pasti kan lucu toh ya. Gerakan people power dari Solo la ilaha illallah. Padahal dalan digaekno apa meneh. Mbok arepmu dul. Aku gak melok-melok. Ini bangsa, hari ini bangsa paling enak sudah. Kenapa Amerika nyaman? Sama. Amerika sapa nek kepengin dadi pemimpin? Ya oleh. Sing penting duwe bola. Nek ora duwe bola ya tuku aja mawon. Inggris. Ya dadi perdana menteri. Singapura, Malaysia. Mahathir Muhammad senajan tuwa begitu maju kok menang, ya kudu diakoni. Dikalahno karo sapa? Anwar Ibrahim. Ya kalah ya ditampa. Engke ini kalah kok gak terima. Nek menang menang. Wis dunyo dunyo. Lucu kadang kula niku kula paling gek. Solo iku lucu banget. Kaono sing lucu nek gak Solo, rung tanggane dadi presiden kok iso tanggane sing gak terima. Gak terima. Apa meneh kok Jogja sesuk sing dadi presiden. Tambah gak terima Solo iki. Loh amir enggak ya kadek cukur besok lo tadi presiden tetap cukur barang lah ya enggak lah tapi lo nanti duwe apa tuku KTP nanti duwe itulah jadi hari ini Indonesia bisa merasakan makanya kita bisa merasakan betapa Indonesia hari ini bisa bertahan dalam kondisi yang negara lain ngap-ngapan. Cina itu duit ya keneng kono, tapi tidak mencukupi kebutuhan gandum 1 juta ton per hari. Misalnya cukup. Amerika dilanda gagal obligasi. Indonesia ya Indonesia yang guyu mumet dasi utuh. Karena kan tadi pemilu, siapa ngerti ono uang bensin. Enak dok tadi Indonesia. Panser ya saya pengajian. Angger pengajian ya tim pakul tekan ya saya payu lo enak. Sing Joko makam ya saya payu. Bis pariwisata ya saya dipakai gue jaroh. Nanti Indonesia ini masih normal. Kalau Indonesia tidak sedang baik-baik saja cari sopo. Kowe yang dulu rati sawah ya tidak baik-baik saja. Lagu duit tanduran ya baik-baik saja. Gitu.
nggih pengin sayur nandur, pengin melombok sampai mencret yo eneng ngono kuwi baik-baik saja. Lagi nggak nyerok, apa iwak ya karek jaring, nanti saya jaring nyetrum, saya nyetrum mutas. Lha makan kita ini dia cok kayak aneh-aneh, lenggu yuk santai nih ya, lengke soalnya waktu people power itu pak komandan itu pas tadi wong Jogja. Lha kok tadi wong Solo arep people power, ya upil power itu. Nah, mlane nggih pun nilai bangsa kita. Hari ini bergerak dan menyiapkan akan ada event nasional namanya Pilpres. Kita terima itu bagian dari proses demokrasi. Nek kowe ndek bolo maju wa. Lah ndek bolo tuku wa. Bebas. Nah, wis mudah-mudahan semua barokah. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا الناعم حمدا شاكرا حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصرنا رحمتك. وذكرنا ونسينا ذكرك يا الله بكرمتك يا الله. وبحق ربنا اسكن من ذريتي في وادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل عبد من الناس يتابعون المسلمين. Ijalah uladan adzuriyatin adalah minyak minyak khair ibadah muslimin qaybah semua qasid adalah maqasid dan akhirah baru terizkun halal bani labayna ummatina masyaykh 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 subhan cahaya Allah hajar mahasis Indonesia Allah maghfir lahum marhamu ma'afi ma'afan lahum Allah marhamu na'ajurum ladhafzina ba'adu wa'afir lahum Allah majil qabr madhamir adil jinan Allah majil matam radhi jamil qubin Allah matur Rasulullah biaqimun man na'ajurum al-bulun al-bulun فادخلي في عبادك وجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة للضالين آمين ولو بسن سيجي سيسوك tanggal 17 jam 10 nih sampean melaku mandeko nendwe lagi melaku mandeko rakyat tang sak fatihah nendwe tumpeng ingkung cak tonggone selamatan pas jam 10 lit ya. Hei, Ridwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.